Ada seekor ikan tapah. Rasanya ni ikan tapah. Ui. Boleh tahan bang saiz dia. Allah. Ha, bagi dia main dulu. Boleh tahan bang saiz dia. Ha, boleh tahan bang saiz dia. Menaikkan ikan tapah adalah satu kepuasan buat para nelayan yang memburu ikan tapah. Ikan ini mempunyai nilai yang tersendiri serta mempunyai peminatnya yang tersendiri. Kepuasan yang tidak terhingga apabila mendaratkan ikan ini tidak kira kecil ataupun besar. Mari saksikan Ajoy Speed Layan Solo menewaskan ikan tapah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang-petang Mas Bro. Macam tu cakap. Petang ni layan solo lagi. Udin belum betul-betul sihat. Dekat sana tu ada model. Kita layan solo lagi petang ini. Bertemankan bunga-bunga yang cantik. Mudah-mudahan ada tapah-tapah yang sedang kelaparan. Macam tu cakap. Okey, pendekkan cerita. Kita pasang tajuk. Dan saya nak tarik beberapa tempat baru. Kejap lagi saya tunjukkan macam mana. Jom kita gerak. Boleh pakai lagi. Kita bagi keli yang kecil. Keli yang comel. Dia. Okey, kita nak tarik tali yang baik dari ikat tempat yang pertama. Harganya senang aje. Kita cari ada ruang macam tu. Tempat ni air pusing, tempat dalam. Dia sampai tapah ni, tempat kita nak letak mata tu biar berdekatan dengan, hampir dengan pokok lah. Tapi kita ada risiko. Yang pertama, kita tak nampak kayu dekat bawah. Okay, kita dah tarik ke hujung sini. Ikat dulu. Nampak tali ke sana tu. Semua tempat cantik ni. Kita ikat je dulu. Lepas ni kita setting. Okay. Kita setting yang dekat buluh ni. Okay, dah setting. Kita letak pin. Kita letak pin. Empat mata. Tapi kita try dua mata malam ni. Sini satu, sana satu. Tak untuk satu lah. Sini satu. Sebab dia dekat dengan pokok.
menggunakan pin. Pin ni penting untuk mengelakkan ikan keli itu terbelit . Sebab dia sentiasa gerak, pusing. Kalau tak ada pin, dia mudah terbelit. Okey. Cari keli yang babun-babun sikit. Ini yang besar. Okey, sangkutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita buat mata yang kedua. Yang pertama sudah. Mata yang kedua. Kena letak pin. Mana pin itu? Alright. Okey. Pun letak yang keli babun-babun sikit. Daripada siap. Okey, saya siapkan kerja saya. Pasang lebih kurang dalam 100 mata. Kalau ada hasil nanti saya akan bagi tahu macam tu cakap . Okey, manis padu mantap. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada tapah seekor tapah. Tapah. Encik. Ada tapah. Tapah tapi sauk tak bawa, nasib lah ni. Tapah. Saya ada tapahan, Encik. Tapah, Encik. Sauk tak bawa? Encik tengok ini tapahan, Encik. Allah Akbar. Ayo, sikit saja macam. Tapahan aja. Alhamdulillah. Kena sikit dan nasib baik. Sauk tak bawa. Oi, rezeki bang. Sikit je. Kau ikut aku mancing malam ni. Alhamdulillah. Padu mantap. Kita tukarkan umpan udang pula. Cari udang yang kecil-kecil ni buat umpan. Allahu Akbar. Nak rezeki, parit. Gantikan dengan udang pula. Kod-kod ganti lebih besar besok. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelopak lah. Kalau cangkuk kelopak ni ditahan sikit. Bismillah. Kau. Beraksi. Alhamdulillah, padu mantap. Dapat tapah. Mancing belum siap. Itu tapah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Macam tu cakap Mas Bro. Okey, pagi ni kita nak nyusul tajuk sekejap. Hai, Tompok, kau nak ikut ke apa? Nak ikut dah ni. Ikutlah, jom. Ikut . Ya, jom. Duduk diam. Aku jalan-jalan mana tahu ada ikan yang sedang menanti aku dekat mata tajuk. Jom kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
macam ikan, macam sangkut. Aduh. Aku nih. Alah, kesangkutan. Kan tapah babun tadi. Allahu Akbar. Apa tak apa. Mungkin kat bawah ada macam tu cakap pasal luar. Macam ada tanda seekor, macam ada tanda seekor papa ke, tapi macam tegangnya macam ikan. Mudah-mudahan ikan lah. Punya tegangnya macam ikan, macam sampah pun ada, tapi rasanya ikan ni. Saut dulu. Ikan. Alhamdulillah. Ada seekor ikan tapah. Rasanya ni ikan tapah. Tahan bang saiz dia. Sini, alhamdulillah bang tapa. Padu mantap bang, dapat siku. Udin demam, buat ubat demam Udin lah ni. Ni tapa. Alhamdulillah, padu mantap. Macam tu cakap bang ya. Kuning diraja. Asal dah tengok terbenam berat je macam tu, memanglah ada harapan nusa bangsa. Kalau nak rezeki bang. Ho. Padu mantap ah. Mani. Udin makan ubat cepat Din. Makan ubat kuat-kuat, jangan makan ubat kuat Din. Nah, pun boleh. Tambah adik, Zafran tambah adik. Macam tu cakap eh. Alhamdulillah. Rezeki pertama. Tapah tembaga. Rezeki pertama tapah tembaga Mas Bro. Padu mantap ah. Oi. Tengok dia punya berat lain macam je. Hang kau punya eh. Allahuakbar. 2 kilo lebih ni. 2 kilo lebih selamba ni bang. Okey, jom kita tengok depan ni. Bismillah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Alhamdulillah dapat seko. Mata kail ni pun belum buka lagi. Bukakan mata kail dia dulu. Yang monster-monster je belum makan abang eh. Dia bukan pasal apa. Bila dekat sungai ni banyak makanan, dia memang kurang naik ke atas lah. Jadi kena guna pelbagai teori lain lah. Contohnya gunakan rawai ke, macam tu lah. Ni kena bibir manis. Kena bibir manis ni memang melekat dia kau-kau. Tapah tembaga Mas Bro. Ni kena bibir manis. Kita nak buka. Kena bibir manis ni biasanya memang liat. Payah. Dalam 20 kilo lebih lah.
Alhamdulillah. Yang belah-belah kilo, yang puluh-puluh kilo belum nak makan lagi. InsyaAllah kalau nak rezeki tertulis, dia nak makan, dimakan juga nanti. Eh? Cuba cakap. Puas hati, bang. Kita bawa naik atas. Kadang-kadang, bila terus bawa naik atas tu ada yang berkenan. Tapi sekarang ni lockdown, orang tak berapa keluar. Yang mana order je lah. Kita bagi yang mana yang order je. Yang lain bukan tak boleh tengah lockdown ni, bang. Allah, bismillah. Tak apa. Alhamdulillah. Ampai baru. Ampai lama asyik tak makan ya. Buka kan ampai baru malam. Apa lagi, Sam? Cacing, mana cacing? Tak, kalau lebih nanti bagilah. Alhamdulillah. Tapa tembaga. Padu mantap.